Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pesugihan, tapi ini kita mau ngetes batu akik ya. Iya, guys. Biasanya batu akik itu yang sangat warnanya itu sangat indah-indah dan cantik. Sekarang kita buktikan apakah batu ini asli atau plastik. Apakah batu ini asli atau plastik, kita buktikan saja. Nanti penjelasannya ada di akhir video. Ada di video saya ini. Banyak yang menjual batu-batu yang seperti ini. Ya. Nah, saya hanya membuktikan apakah ini batunya asli atau tidak. Ya, para penjual juga akan memberitahu kalau emang batunya asli atau batunya masakan atau plastik ya. Ini batu-batu apa? Dari bahan tersendiri sudah terlihat. Mana yang asli, mana yang plastik, mana yang masakan, dan mana yang kaca, dan mana yang diet itu pewarnaan ya. Sekarang kita tes dulu dibakar. Ini saya sudah menyalakan lilin, dan ini ada tang untuk memegang batunya biar tidak langsung memegang api ya. Nah, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Alfi Haikal, dan bisa melihat batu-batu akik yang ada di channel saya yang terbaru ataupun yang sudah lama, ada yang ready atau yang tidak ready. Ya, sekarang saya akan membakar batu akiknya. Kita buktikan batu akik mana yang asli dan mana yang masakan. Ya, sekarang saya akan membakar dari satu dulu yang ini. Kalau ini semacam batu akik Tiger A. Tiger A, ya, atau macan lodaya. Nah. Aku makan dulu ya. Nah, ini biar saya tidak terkena apinya, safety juga pengamanan. Ini batunya ya, seperti ini, cantik dan indah. Langsung saja kita akan bakar di api. Kosong lagi. Ini biar agak lama, 1 menitan. Satu menit atau kurang dari 5 menit kita akan bakar. Ini apinya di lilin ya. Kok apinya di lilin? Api. Biarlah. Di lilin ya batunya. Ya. Oh, api, kenan api. Nah, api yang ada di lilin ini membakar batu ini. Ini batu lagi. Dari bahan apa? Ini sudah jelas bahan batu yang saya bakar ini bukan batu asli ya, yang seperti yang tadi plastik. Nah, kalau batu asli, bakar lagi agak lama. Bukan batu akik asli, tapi dia plastik, bahan plastik, dia pecah, dia rusak, dan dalamnya panas. Dia sedikit meleleh karena plastiknya plastik keras, jadi seperti ini. Ya, itu yang tadi imitasi bacaan macan lodaya ya, dari plastik. Sekarang yang mana, yang ini atau yang ini? Ini sering batu disebut bening seperti ini. Ini juga sama plastik, tidak usah dibakar mungkin biar lebih membuktikan. Thank you.
Kalau yang plastik seperti ini baru sebentar aja udah terasa melelehannya. Ini meleleh ya. Baunya udah bau bakaran plastik sedikit asapnya. Ini plastik asli. Tapi tidak seperti plastik biasa. Dia bahan plastiknya seperti resin atau keras. Seperti bahan plastik yang lain. Nah. Ini udah bukan batu asli ya. Nah, sekarang yang warna pink. Ini kita bakar. Ini pun meleleh ujungnya, jelas. Kalau ini bahannya plastik biasa, plastik yang tidak keras seperti yang dua ini. Nah, tidak ada batu akik yang asli bisa terbakar seperti ini. Ini batunya batu imitasi ya. Saya selalu mengetes batu-batu yang mana yang asli atau yang ori. Ini sama jika dibakar akan seperti itu. Kan seperti itu yang dibakar. Yang meleleh ini jika dibakar dia akan seperti ini. Ini plastik. Nah, jelas tampilannya cantik dan bagus tapi dia bukan batu akik asli. Ya. Ini plastik jelas. Sekarang yang putih. Nah, untuk yang putih ini batu asli. Ya, ini batu akik asli. Ini batunya kalau bisa dilihat ini tuh batu mani gajah. Yang putih ini batu mani gajah. Saya akan bakar. Apakah batu ini asli atau plastik? Apakah batu ini masakan atau pewarnaan? Saya banyak menjual batu ini. Sekarang saya akan buktikan. Batu mani gajah itu kalau terkena api dia akan seperti ini. Dia hanya hitam gosong seperti ini, tapi dalamannya tidak gosong, tidak meleleh seperti yang ini ya. Oh, masih panas. Warnanya pun tidak rubah ketika dibersihkan, panas. Sekarang yang ini batu diet, pewarnaan, dan juga dia bahan plastik hasil masakan. Kita akan coba bakar. Nah, ini warnanya seperti batu asli, tapi dia plastik meleleh. Dibakar sebentar, belum ada 1 menit, dia sudah langsung meleleh atau menyala. Nah, ini menyala ya. Itu tadi habis tuh batunya yang dibakar. Nah, jadi hati-hati jika membeli batu akik. Yang belum paham mungkin pemula, tapi tidak semua batu akik dites dengan dibakar karena akan merusak batu akik itu tersendiri dari bahannya, dari teksturnya. Nah, saya ada bahan batu akik sedikit akan saya bakar yang belum digosok. Tuh, bukan batu akik berarti ya, dibakarnya habis sama seperti ini. Nah, ini saya ada bahan yang tadi saya bilang. Ya, ada bahan. Ini tuh sama. Ini batu asli natural atau batu akik yang terbuat dari semacam fosil yang membatu dia gali di dalamnya. Atau bongkahan batu yang dibongkar di dalamnya ada batunya. Sama batu seperti ini pun yang asli natural dari batu jika dibakar di apinya panasnya melebihi daripada kekuatan batu itu tersendiri dia akan retak-retak.
bukan berarti dia itu kaca ya. Bukan berarti dia itu kaca. Ini kalau dibakar, ini udah pasti nggak bakal meleleh. Kita bakar sedikit. Karena ini batu asli. Batunya gede, apinya kecil. Nah, tetap dia akan menghitam seperti ini. Jadi jangan salah kalau misalkan batu jangan dites dibakar semuanya. Kalau dites dibakar itu hanya sekedar untuk membuktikan kalau memang plastik tidak akan nyampe 1 menit dia pasti akan meleleh. Tapi kalau batunya asli dia akan mengeluar, hanya akan terlihat seperti hitam atau bekas bakaran, itu wajar karena panas. Ini sudah tidak panas, yang tadi saya bakar batu mani gajah. Ada video-videonya di saya tentang batu mani gajah, silahkan dicek saja di video saya. Di video saya yang lain, dan bisa untuk pemesanan ada di deskripsi nomor handphone saya, WhatsApp saya. Ya. Karena lilinnya sudah mau habis, jadi pembakaran akan selesai. Sekian, mungkin jika saya salah menerangkan atau menjelaskan tentang batu akik dibakar ini, jika memang salah saya mohon maaf. Karena saya pun bukan yang ahli dalam batu akik. Pengetesan batu akik yang asli atau yang benar itu bukan dibakar, bukan dengan cara yang lain, tapi sedikit mengeluarkan biaya, yaitu dengan datangnya kita ke lab. Di lab dicek, ada laboratorium khusus batu akik. Dia akan mengeluarkan kadar batu akik, jenis batu akik, lama umur batu akik, kekerasan batu akik, asal dari mana, itu harus ke lab. Ya, tapi membutuhkan biaya. Jadi harga lab dengan harga jual batu akik itu lebih murah harga batu akiknya. Jika yang biasa seperti ini, jika batu ini 100.000, maka kita kalau nge-lab mengeluarkan sertifikat itu lumayan. Kalau hanya tesnya aja bisa 50.000 atau lebih, kurang lebihnya seperti itu. Jika mengeluarkan sertifikatnya bisa lebih mahal. Ya. Jadi kalau ragu benar ini batu asli atau bukan, silahkan dibawa ke lab saja, jangan dibakar seperti ini. Ya. Ini hanya untuk pengetesan secara penasaran saja. Mohon maaf jika ada penjelasan-penjelasan saya yang salah. Ini hanya sedikit menghilangkan penasaran orang-orang yang mencintai atau orang-orang yang hobi dengan batu akik. Ya. Tapi jika emang teman-teman semuanya membeli batu akik yang berharga seperti blue sapphire atau batu-batu yang mulia yang dianggap intan seperti giok, seperti batu akik diamond yang asli, ya, batu-batu yang asli yang benar-benar harganya itu mahal, itu bisa dibawa ke lab saja, jangan dibakar karena akan merusak batu. Di lab akan lebih jelas batu itu batu apa, jenis apa. Jangan dibakar jika batu-batu yang harganya di atas puluhan juta atau di atas 1 juta, ya. Tapi dengan memegang atau dengan tekstur batu sendiri kita akan memahami itu batu akik asli atau masakan. Sekian dari saya tentang video ini, hanya sebatas penjelasan sekilas karena saya juga bukan orang yang ahli batu akik. Silahkan untuk lebih mengenal tentang batu akik bukan dengan cara dibakar. Nah, oh iya saya lupa tadi ini yang dibakar. Ini tuh bahannya plastik, lihat ujungannya meleleh ya. Cuman dia tetap bening karena bahan plastiknya itu keras. Jika dibersihkan dia tetap bening. Ujungannya agak sedikit meleleh. Tidak simetrik seperti tadi ya. Saya menjual batu akik jika emang itu asli, ya saya bilang asli. Jika emang itu tidak asli, saya tidak akan bilang itu batu akik asli. Kalau yang seperti ini udah jelas tadi, walaupun warnanya bagus, setelah dia kering dari bakaran, dari masakannya dibentuk batu akik, ini tetap keras, tidak plastik seperti plastik biasa. Ya, sama dengan yang ini. Yang sudah dites. Nah. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel Alfi Haikal.
Jangan lupa like dan subscribe channel Alfi Haikal. Dukung terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.